Pemirsa, untuk tahun 2009 usaha hulu migas menyumbang pemasukan untuk APBN sebesar 30%. Karena itu usaha hulu migas perlu mendapat dukungan kuat mengingat biaya investasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Kepala Divisi Operasi Penunjang BP Migas, Budi Indianto, usaha hulu migas perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan pengusaha perkapalan dan peralatan berat. Untuk perkapalan, PT PAL sebagai industri nasional akan menjadi pionir untuk mendukung industri hulu. BP Migas sebagai koordinator kontrak kerjasama industri bersama perbankan akan memberikan fasilitas pendanaan proyek. BP Migas berharap dukungan pengusaha swasta nasional untuk menggaransi peralatan industri hulu migas. Industri di dalam hal ini PT PAL sebagai industri nasional, dan tentu nanti tidak hanya PT PAL, tapi diharapkan nanti PT PAL ini akan menjadi pionir dan akan menjadi satu poin bahwa nanti segala sesuatunya itu kegiatan di hulu ini bisa kita tarik untuk kebutuhan-kebutuhan industri-industri nasional ikut berpartisipasi di situ. Dan juga ada di samping semuanya ini setelah kita siapkan, kami juga akan meminta jaminan kesediaan kepastian daripada pengusaha shipping nasional dalam hal ini INSA.